Di zaman sekarang pasti jauh lebih sedikit lagi persentasenya mujtahid itu. Apalagi tadi bahkan sekali Ustaz Sarwan menyatakan saya bukan mujtahid gitu. Nah sekarang kira-kira panduan buat kita orang awam ketika kita mencari masalah, kita punya masalah terus kita ingin mencari solusi. Misalnya di internet ada Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Kira-kira panduan untuk memilih mujtahid yang benar dan pendapat yang benar itu seperti apa, Ustaz? Saya tanya, waktu antum dulu belajar sholat pertama kali diajarin apa saja rukun sholat? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Coba sebutin rukun sholat. Yang antum ingat ya? Yang antum ingat ya? Apa rukun sholat? Gitu? Nggak, yang ingat aja. Rukun sholat itu apa? Ingat. Pertama, niat ya. Oke, niat. Betul. Dua, kabiratul. Betul. Tiga. Al-Fatihah. Betul. Empat. Ruku. Iya, pintar. Udah itu aja lah. Gak usah banyak-banyak. Nah, saya tanya, di ayat berapa ada kata-kata itu? Di hadis yang mana ada kata-kata seperti itu? Siapa yang ngajarin rukun sholat begitu? Siapa? Ya, Om Ustaz. Enggak, saya tanya siapa yang ngajarin? Ya, guru agama. Guru agama. Siapa yang ngajarin guru agama itu? Ya, gurunya lagi kan. Oke. Kalau seandainya untuk permasalahan yang bukan turun temurun seperti tapi permasalahan baru. Misalnya apa ya? Cloning tipe XYZ gitu. Iya, iya, iya. Itu seperti apa? Baik, izinkan saya selesaikan dulu ya. Saya udah sebenarnya mau maksudnya. Nah, oke. Okay, kalau yang itu saya enggak masalah. Oke. Okay. Jadi gini, kalau ada permasalahan yang baru yang di zaman dulu belum dijawab, kita tetap bisa melihat dulu ke zaman dulu. Sebab para ulama di zaman dulu itu bukan hanya menjawab masalah, tapi juga membuatkan rumus. Rumus. Pitagoras itu kan terkenal dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Waktu itu Pitagoras ya bikin rumusnya aja. Tapi hari ini kita pakai buat mengukur sudut segitiga siku-siku dalam keadaan apapun gitu ya. Nah seperti itu pula. Jadi kita kalau memutuskan perkara hari ini, ya pertama kita harus jadi orang yang ahli di bidang ijtihadnya itu dulu, walaupun tidak seperti para sahabat Nabi. Nah yang kedua, kita bisa pakai rumus-rumus yang mereka buat gitu. Contoh nih yang paling gampang ya, apa hukum kopi luwak gitu. Kan tidak ada tuh dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam apa kan gak ada. Tapi kita bisa pakai kaidahnya, segala yang keluar dari dua lubang kemaluan maka itu adalah najis gitu. Itu rumus yang dibuat di masa lalu. Nah itu bisa kita pakai gitu. Cuma ada pengecualiannya. Menurut sebagian ulama, kalau keluarnya masih pulen ya, seperti orang menelan uang logam lalu keluar berbentuk uang logam juga, maka dia bukan benda najis. Nah, itu kan kaidah-kaidah di masa lalu. Nah, di zaman sekarang, para ulama yang sebenarnya bukan level mujtahid ya, tapi dia sudah punya lah beberapa kadar keilmuan, nah dia bisa beristihad seperti itu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dibuat gitu. Nah, oleh karena itulah maka para ulama di masa sekarang, ya saya boleh sebut misalnya yang sederhana ya, yang kita sudah akrab di telinga, misalnya Dr. Yusuf Al-Qurdawi gitu ya, contoh yang gampang. Ketika beliau ditanya tentang masalah-masalah kontemporer, kan dia punya fikih kontemporer dari 3 jilid gitu ya. Atau kalau baca itu, atau bisa lihat bahwa beliau tidak menjawab langsung halal, haram, halal, haram, enggak begitu. Tapi beliau bacakan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya, dalil-dalil secara umum, hadis-hadisnya, lalu studi tentang kesahihan hadis itu, kemudian aqwalul fuqaha di masa lalu yang terkait dengan hukum yang ada di zaman sekarang. Abu Hanifah bilang begini, Malik bilang begini, Syafi'i bilang begini, ini begini, prinsip-prinsip itu semua disebutkan sampai kemudian akhirnya bilang, wallahu a'lam, tapi saya cenderung pada pendapat yang seperti ini. Nah gitu. Nah dari situ kemudian kita bisa mempelajari alur urut-urutannya. Oh gitu ya. Walaupun Yusuf Qardawi pun bukan satu-satunya orang yang paling benar, bisa saja pendapat itu disangka oleh ulama yang lain. Karena prinsipnya yang namanya hukum fikih atau fatwa itu memang bisa saja benar, bisa saja tidak benar gitu. Nah tugas kita hari ini bukan membandingkan mana yang paling benar,
Tapi kita bertugas pada hari, silakan pilih mana yang paling cocok buat kondisi kita. Nah, gitu. Kalau cari yang paling benar, kebenarannya relatif. Bisa benar, bisa juga tidak benar untuk tempat kita. Kayak tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan yang paling benar, ya, kunut subuh. Kalau paling benarnya. Tapi kenapa dia tidak kunut? Karena nggak cocok. Kalau pendapat itu diterapkan di medan itu, maka beliau gantilah, beliau tidak kunut. Itu tugas kita seperti itu. Bukan mencari yang paling benar, tapi mencari yang paling cocok untuk kondisi, medan, situasi tertentu. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin step yang pertama, saya ingin menceritakan satu kondisi teman saya dan mohon fatwa misalnya. Saya bukan mustahil dan bukan mufti. Iya, teman saya ini, saya akan menceritakan saja, menurut saya begini sih, begini. Hai, alhamdulillah. Teman saya ini orang Indonesia. Beliau bekerja di sini. Kemudian beliau menikah dengan muslimah Jepang. Nah, beliau sudah berencana akan pulang ke Indonesia bersama istri beliau. Artinya akan menetap di Indonesia. Hanya saja beliau belum memutuskan kapan, tahun berapa. Nah, kemudian karena beliau bekerjanya di, memang bidang pekerjaannya itu istilahnya kerja yang di pabrik gitu ya, Ustaz ya. Nah, sehingga beliau sering mengalami kesulitan untuk sholat Jumat. Nah, kondisinya adalah dari rumah beliau ke masjid, di masjid itu bisa terjangkau dengan kendaraan, tetapi kalau itu dilalui itu akan mengakibatkan keberatan di pekerjaannya di pabrik. Di Jepang? Ya, di Jepang. Nah, di masjid ini itu yang sholat itu hampir seluruhnya adalah mahasiswa asing yang tidak hendak menetap di sini. Mereka akan pulang ketika masa studinya selesai. Tapi ada orang yang Jepang asli yang muslim, tapi itu cuma satu orang. Nah, kemudian teman saya ini, dia kalau masih bekerja di pabrik, jelas dia harus memilih antara bekerja nggak bisa Jumatan atau Jumatan nggak bisa kerja. Akhirnya beliau keluar cari tempat kerja baru, alhamdulillah ada. Tapi itu kerjanya makin berat, tapi Jumat bisa libur karena bosnya muslim. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apa yang saya baca selama ini itu ada status musafir, ada status mukim ghairu mustaudin, ada mukim yang mustaudin. Wah, itu mustahil itu kalau ngomong begitu. Bukan Ustaz. Saya mengutip saja pendapat para ulama. Ya, artinya udah pintar itu berarti, udah bisa mendapatkan antara tiga hal itu. Nah, udah pintar itu. Nah, yang saya tahu ulama sepakat bahwa yang mukim mustaudin wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi mereka mensyaratkan jumlah tertentu untuk bisa sahnya. Nah, yang saya belum paham adalah istri beliau ini jelas mukimah mustautina, seorang Jepang muslimah di sini. Tapi beliau bagaimana statusnya? Seperti itu, Ustaz. Statusnya musafir atau mukim atau apa gitu ya? Musafir jelas bukan. Statusnya mukim mustautin atau bukan, karena sebagian ulama membolehkan bagi mukim ghairu mustautin seperti kami-kami ini untuk tidak Jumatan. Nah, kalau misalnya itu boleh, artinya beliau bisa milih kerja di pabrik lagi. Kalau nggak boleh, beliau tetap kerja di sini. Gitu. Jadi itu pertanyaan saya, Ustaz. Bagaimana status beliau? Ini yang pertama. Terus satu dulu lah. Gini. Jadi gini. Banyak pendapat dalam masalah ini. Kalau antum tanya saya, ini apa yang selama ini saya pakai saja, bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Silakan dikoreksi. Semiwo apa namanya bacanya? Correct me if I'm wrong. Ya. Gini. Rasulullah itu ketika aslinya orang Mekah, dia hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah itu saya tanya, beliau mukim atau musafir atau mukim ghairu mustautin ketika dia pindah ke Madinah? Insyaallah mukim mustautin. Bedanya dengan mukim ghairu mustautin?
yang saya baca dari pendapat tahun itu, mungkin buat Mustahatin itu mereka punya rencana jelas akan meninggalkan tempat itu. Walaupun belum tahu kapan pastinya ya? Bukan, kalau belum tahu kapan pastinya itu termasuk musafir seperti Rasulullah ketika di Tabuk, kemudian Abu Hurairah ketika di Azerbaijan, juga yang lain karena berdalam jihad mereka nggak tahu, cuman menunggu gitu. Cuman artinya misalnya kayak kami ini, kami jelas periode beasiswanya 2 tahun. Setelah 2 tahun kami akan pulang. Baik, kalau gitu ini deh saya balik ya. Ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, Nabi itu menjamak sholat enggak sih? Mengqasar enggak di Madinah itu selama beliau tinggal di Madinah? Tidak. Karena kenapa? Karena untuk selamanya tinggal di situ ya. Iya. Oke, sip. Ketika Nabi kemudian suatu ketika datang ke Mekah untuk haji, kan beliau ke Mekah nih. Beliau menjamak apa tidak sholat? Kalau menjamak saya tidak tahu, tapi kalau mengqasar iya. Selama di Mekah? Selama di Mekah, kemudian beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk 3 hari. Oke. Nah, tapi saya pertanyaan saya adalah, apakah Rasulullah di Mekah itu cuma 3 hari itu saja kah? Atau lebih? Lebih, bisa. Selebihnya itu beliau menjamak qasar atau tidak? Iya. Menjamak qasar? Ingat saya yang kosongnya, kalau jamannya seingat saya cuma ditabung aja. Nah gini, kita luruskan sedikit ya. Jadi gini, ketika Nabi haji di tahun berapa? Tahun ke? Haji tahun ke-10. Ya, tahun ke-10 itu ya, di tahun terakhir beliau hidup itu ya. Beliau menjamak dan juga mengkosor selama 4 hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, itu di Arafah, tanggal 10, 11, 12, karena beliau nafar awal ya, jadi itu mengqasar dan menjamak. Nah dalam konteks itulah dikatakan itulah batasan orang yang visit sebentar saja, tidak stay, dia hanya just visit atasnya 4 hari. Tapi setelah itu Rasulullah tidak langsung pulang ke Madinah, beliau tetap overstay di Mekah, dan selama beliau overstay itu beliau tidak menjamaknya, juga tidak mengqasar. Disitulah terjadi nanti ada perang kemana lagi selama beliau ada di Mekah gitu. Kebetulan juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha haid saat itu, tinggal tidak bisa langsung tawaf ifadah. Maka kata Rasulullah, ya sudah kamu tunggu saja sampai selesai haid, nanti baru tawaf ifadah. Nah terpaksanya kan Rasulullah tidak bisa langsung pulang juga ke Madinah. Ya masa dia pulang sendirian, istrinya kan gak mungkin, ditunggu juga di situ. Nah dari situlah para ulama umumnya, lepas tadi ada sedikit perbedaan pendapat, mereka mengatakan orang kalau cuma visit 4 hari itu, selama 4 hari itu dia boleh menjamak mengqasar. Karena dia bukan mustautin ya, juga bukan mukim dalam arti yang sebelumnya. Dia hanya muqayyad saja, hanya mampir saja. Kayak saya ini sekarang. Saya ini beberapa hari ini saya masih jamak qasar. Kenapa? Karena saya enggak lama di sini. Ya, dalam tiket saya tiba di Tokyo di tanggal 2 Mei. Kemudian tanggal 3 itu adalah hari pertama saya. Tanggal 3, 4, 5, 6. Dan tanggal 7 itu saya sudah musafir lagi. Jadi selama saya 4 hari di Tokyo, di luar hari kedatangan dan hari kepulangan, saya adalah orang yang boleh menjamak dan mengqasar. Tapi kalau saya overstay tanggal 7, 8, 9, 10, saya tetap ada di Tokyo ini. Kalau mengacu pada sirah nabawiyah, itu sudah sholat itmam. Artinya dia sudah bukan musafir lagi, tidak berhak lagi mengambil rukhsah, qasar dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa di Tabuk Nabi sampai berhari-hari? Ada yang mengatakan 16 hari, ada yang mengatakan bahkan sampai 6 bulan. Karena tadi seperti aku bilang, itu perang. Dalam arti tidak di dalam sebuah wilayah hunian masyarakat. Kayak kalau kita di zaman sekarang, di atas gunung, di padang pasir, di tengah lautan, di offshore. Gitu kan? Itu kan bukan wilayah hunian. Di tempat-tempat yang tidak wilayah hunian itu sudah tidak berlaku lagi yang namanya mukim. Maka orang yang tinggal fil badiyah, tinggal di badiyah itu maksudnya di daerah yang tidak berpenghuni begitu ya, itu memang tidak ada kewajiban sholat Jumat dan dia boleh menjamak qasar karena jodohnya adalah musafir gitu. Kita nggak bicarakan itulah, kita bicara di tempat yang memang ada waton di sini. Ini kan waton, ini kan negeri gitu kan, orang ada komunitas dan sebagainya gitu. Ya, artinya kalau memang antum mau tinggal di Jepang dan waktu 4 tahun, antum tidak boleh jamak qasar. Karena antum bukan musafir selama 4 tahun itu, walaupun
ada niat mau kembali lagi, tapi batasnya cuma 4 hari itu aja sebenarnya. Ini kalau menurut jumhur fuqaha, gitu ya, jumhur ulama. Tapi ingat, tadi saya katakan, jumhur itu juga ada yang tidak sama. Misalnya pendapat Adz-Dzahiri. Pendapat Dawud Adz-Dzahiri itu mengatakan bahwa ala mutlaqis safar. Gitu. Jadi kalau saya merasa saya musafir, ya udah saya jamak kosor, karena saya merasa musafir. Cuman kalau begitu keran itu dibuka, ya semua orang bisa aja jamak kosor dari aneks pemburu saya ke sini 1 kilo itu saya musafir lah gitu. Jadi musafir dulu ujung-ujungnya. Kenapa? Karena batas safar itu tergantung kita, terserah kita. Ya, jadi kacau kan? Maka para ulama itu membatasi safar itu ada jaraknya dan juga ada periodenya ketika dia visit di satu titik overstay, nah dia sudah bukan musafir lagi. Dia wajib untuk sholatnya tidak lagi dia qasar dan seterusnya. Itu menurut jumhur dan itu menurut Adz-Dzahiri. Wallahu a'lam, antum ikut yang mana terserah. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ana perlu koreksi sedikit. Ya. Yang saya tahu Ustaz, pembahasan musafir dan mungkin ini terkait puasa, ya. Membasuh, mengusap sepatu dan sebagainya. Cuma mungkin karena sedikit ya baru saya baca, saya tidak menemukan pembahasan mustautin atau ghairu mustautin selain dalam masalah salat Jumat. Dan saya menanyakan masalah salat Jumat saja, bukan jamaah qasar. Sehingga sebab yang saya baca kutipan dari perkataan Imam Nawawi, Syafi'iyah itu mengunggulkan pendapat bahwa mukim ghairu mustautin tidak wajib salat Jumat. Tapi karena statusnya mukim wajib juga salat itmam. Nah, mohon koreksi kalau memang itu benar. Jadi dalam hal salat Jumat ini kok saya menemukan kok mukim itu dibagi dua gitu. Ya, mustautin sama ghairu. Iya, sementara jamak qasar tidak. Pokok mukim enggak boleh jamak qasar. Kalau bukan mukim baru boleh. Nah, yang saya tanyakan tadi, teman saya jelas mukim, yang teman saya istrinya orang Jepang. Tapi apakah dia mustautin sehingga dia wajib sholat Jumat? Atau tidak mustautin sehingga dia wajib itmam tapi enggak wajib sholat Jumat? Kalau dalam pandangan antum sampai hari ini, mal farqu bainal mustautin wa ghairul mustautin? Apa perbedaannya? Yang dalam pandangan saya sampai hari ini itu adalah azam dia untuk tinggal di situ selamanya atau tidak selamanya. Oh, gitu ya. Iya, artinya pergantian musim sepanjang tahun itu dia akan di situ. Artinya dia tempat kembalinya kalau pergi itu di situ, maka dia mustautin. Gitu ya. Ya. Ngomong-ngomong itu antum udah baca di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya Nawawi atau bagaimana? Saya membaca kutipan itu saya baca di apa namanya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Oh iya. Kemudian baca juga di ini situs Islamweb. Oke, okay, iya. Nah, Islamweb itu mengutip pendapatnya Imam Nawawi. Ya. Saya kurang tahu apakah kutipannya gini aja ya, ini asik nih, cuman enak sih kita ngobrol berdua aja nanti ya setelah ini. Saya udah bikin catatannya Ustaz, mungkin siap. Ntar kita diskusi ya abis ini ya. Insya Allah. Siap. Okay. Ya. Silahkan ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya masih seputar sholat Jumat tapi dalam konteks yang berbeda Ustaz. Sebetulnya kan pandangan saya sebetulnya mengikuti pendapat yang bahwa kita selama kita tinggal di sini jadi kita lebih dari 6 hari berarti itu mungkin ghairu mustautin ya. Jadi masih tak wajib sholat Jumat. Nah, masalahnya ini di kampus sama kan di sekitar kampus itu nggak ada masjid. Masjidnya itu adanya relatif lebih jauh lah, tapi masih tertempuh dan jaraknya masih dalam dua marhalah. Jadi masih bukan musafir kalau sana. Tapi kadang kan kami hari Jumat ya, itu masih ada kuliah dan selesai mungkin jam 12, ada kuliah lagi jam 1. Sehingga memang teman-teman di kampus itu ada organisasi mahasiswa muslim yang berasal dari berbagai negara. Nah, dalam hal ini kami sholat Jumatnya di kampus. Dan kalau saya kan, saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Dan jumlah, kalau dari segi jumlah yang sholat Jumat itu nggak sah, karena nggak sampai 40 orang gitu ya. Nah, pertama adalah bagaimana kewajiban saya sekarang? Apakah saya tetap harus mengejar ke tempat sholat Jumat yang memenuhi syarat dan rukun mazhab Imam Syafi'i itu?
Apakah saya bisa tetap di situ? Kalau selama ini saya siasati dengan selalu sholat duhur setelah sholat Jumat. Jadi itu jaga-jaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah lagi-lagi fikih kita sepadan. Karena kan mahasiswanya berasal dari berbagai negara dan tentunya dari latar belakang mata berbeda-beda. Sementara kalau khutbah itu kan kalau khutbahnya rukunnya enggak salah satunya itu kan enggak sah ya. Sholat ibadah cuma kita pun enggak sah. Kalau khotibnya teman karib itu bergiliran ya tadi berganti-ganti. Nah, kalau yang dari Malaysia itu mungkin kalau pakai madzhab Syafi'i saya masih bisa mengevaluasi ya syarat rukunnya masuk apa enggak gitu ya. Tapi kalau dari negara yang lain saya enggak tahu ini syarat rukunnya sudah sesuai apa enggak. Jadi khotbahnya sah apa enggak gitu. Karena bahasanya beda. Bahasanya kadang standarnya ada bahasa Inggrisnya masih. Tapi kan syarat rukunnya kan saya awalnya sih saya kurang tahu kalau madzhab Hanafi itu syarat rukun khutbah apa, Malik itu apa. Tapi akhirnya pun saya mencari tahu dan setelah saya tahu saya pun menemui masalah yang khutbah ini dari madzhab apa dia. Jadi saya enggak bisa mengevaluasi dia sah apa enggak khutbahnya. Itu ya pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini menarik nih. Saya senang nih ngobrol sama orang-orang gini. Orang-orang yang sudah paham gitu kan, cuma tinggal kalibrasi sedikit lah gitu ya. Jadi saya nggak usah terangin mazhab itu apa dan sebagainya, malah nyambung. Ini aja, sejarahnya dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Mekah, Madinah itu. Kalau sholat maghrib itu nggak pernah sekali, tapi 4 kali. Pertama komat, khusus buat mazhab Hanafi. Hanafi, sholat, sholat Hanafi. Yang lain nggak. Setelah itu baru Maliki, Maliki sholat. Itu Syafi'i dan sebagainya, itu dulu pernah kejadian seperti itu. Nggak enak banget kan dilihatnya kan. Sholat 4 kali diulang gara-gara masing-masing mengakui bahwa mazhabnya yang paling benar yang lain salah ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada kerukunan antar mazhab gitu. Bukan kerukunan antar beragama gitu ya gitu. Jadi itu sudah terjadi tafahum, saling memahami. Memang sih kalau saya ini madzhab saya Syafi'i, khotibnya itu tidak baca hamdalah, tidak baca salawat, tidak baca petikan ayat Al-Quran, dan tidak baca Allahumma gfiril muslimin wal muslimat, berarti kan kurang rukunnya, berarti tidak sah. Berarti cuma saya juga tidak sah, gitu loh, ya kan? Tapi itu kan dalam mazhab Syafi'i. Dan yang rukun khutbah itu ada 4, cuma Syafi'i sebenarnya. Di mazhab-mazhab yang lain tidak ada rukun khutbah itu. Harus begini, kecuali harus ada 2 kali khutbah, gitu saja. Dengan duduk gitu, tapi tidak ditentukan harus hamdalah, harus apa. Ada yang cuma minimal baca Quran, gitu misalnya. Nah, kalau kita sampai pada titik di mana itu tidak sah menurut saya, ya berarti kan sholat Jumat saya tidak sah juga kan? Oleh karena itu seperti yang antum lakukan tadi, antum melakukan sholat zuhur, gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harusnya sedikit demi sedikit kita duduk bersama nih antar mazhab-mazhab itu. Gimana caranya biar khutbah itu sah menurut 4 mazhab? Harusnya begitu. Jadi teman kita Pakistan yang Hanafi itu, yuk kita ajak duduk bersama. Teman kita yang Malaysia, yuk kita ajak duduk bersama biar nyambung. Jangan masing-masing fanatisme mazhabnya sendiri-sendiri. Biar khutbahnya itu bisa dapat semua. Itu idealnya nanti begitu. Tapi sebelum sampai pada titik ideal, kitanya pun juga jangan fanatisme mazhab juga. Jangan kemudian saya tidak akan pernah mau sholat Jumat di situ karena menurut saya tidak sah gitu tadi. Nah, itu repot juga begitu. Nah, maka tidak mengapa untuk sekarang ini kita ikut sholat Jumat di situ. Bahwa antum mau jaga-jaga sih boleh saja. Tapi ingat jangan sampai jadi fitnah. Maksud saya jangan sampai antum bilang begini. Harus sholat zuhur setelah ini karena tidak sah sholat Jumat. Nah, itu kan jadi masalah kan? Nah, gitu. Jadi kalau antum mau sholat zuhur juga boleh diam-diam. Gitu. Buat diri pribadi saja gitu. Tapi tampilkan kepada sesama umat Islam, "Oh, saya menganggap sholat Jumat ini sah kok." Gitu. Ini contoh kecilnya saja begitu. Jadi tidak mengapa kalau menurut saya ya, sementara idealnya belum sampai kepada semua teman itu bisa kita ajak untuk tolong deh kalau jadi pada khatib ini, tolong hormati dong banyak mazhab ini. Gitu ya. Setidaknya Anda bacalah alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin. Terus baca lagi ketika ayat Al-Qur'an kul huwallahu ahad gitu ya. Terus ittaqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Terus yang terakhir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu aja minimal. Biar kita ini semua teman-teman yang dari Indonesia, Malaysia yang berbuat Syafi'i kita merasa nyaman gitu.
Itu kalau pintar mengkomunikasikannya, insya Allah bisa itu. Jadi bisa diumumkan, insya Allah sholat Jumat di tempat kita ini memenuhi standar 4 pasang. Cuma jumlahnya kurang, gak sampai 40 ya? Gak sampai 20 pun. Nah itu juga ada satu tempat sebetulnya terjangkau sih. Kalau kesana gak sampai 1 jam ya. Cuma kalau ada kuliah itu gak akan tercapai. Dan mungkin telat sholat Jumatnya juga. Itu di sebuah Petronas di perusahaan Malaysia itu banyak memang. Jadi kalau kesana, kalau secara mazhab Syafi'iyah pun dasar. Ya itu bagaimana? Apakah saya harus mengejar ke sana atau tetap bisa sholat Jumat di kampus sebagaimana selama ini? Atau ganti mazhab? Atau ya? Atau bukan ganti mazhab, pinjem mazhab yang lain. Ya, gini aja. Kalau antum waktunya rada luang ke sono, gitu. Tapi kalau rada mepet ke sini, gitu aja. Jadi kita nggak, bukannya pelin pelan, bukan apa gitu ya, bukan. Tapi kita menghargai semuanya mazhab-mazhab itu. Walaupun antum terlahir sebagai Syafi'i, bahkan sebelum lahir pun antum sudah Syafi'i karena bapak antum Syafi'i, kakek antum juga sudah Syafi'i, namanya saja Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pesantrennya Asy-Syafi'iyah gitu kan, jadi anaknya jadi Syafi'i tulen pangkat 3 gitu kan. Tapi tidak wajib pula harus selalu bersyafi'i Syafi'i ria itu ya, tidak harus gitu, boleh saja pinjem. Nah, gitu ya, bahwa ikhtiyatan kalau antum punya waktu luang, antum mau ke tempat yang tadi bermadzhab Syafi'i, monggo. Tapi jangan salahkan teman-teman kita yang satu ini gitu. Dan kalau memang antum mau apa tadi ganti dengan salat zuhur, boleh juga. Tapi jangan kemudian salahkan orang yang tidak menggantinya. Itu yang paling wise, itu yang paling bijak gitu. Semoga nanti jumlah umat Islam di kampus antum lebih banyak lagi ya. Bukan cuma 20 orang tapi 20 ribu orang gitu. Amin gitu ya. Gitu aja. Ustaz, itu saya takutnya kalau seperti itu termasuk dalam kategori talfiq bainal mazhab apa tidak gitu. Talfiq yang dibolehkan itu ada. Tidak semua talfiq itu haram. Tidak semua talfiq. Ada talfiq yang dibolehkan. Ya, gampangnya gini deh. Tadi kan antum sholat zuhur. Saya enggak yakin kok antum sholat zuhur pakai mazhab Syafi'i semua. Pasti ada bau-bau Hanafinya di situ. Pasti ada unsur-unsur Malikinya. Tidak yakin, saya yakin-yakinnya gitu. Banyak juga loh, tertalfik tanpa sengaja. Nah gitu ya, tidak dalam rangka sekedar menghancurkan, kalau bahasa komputer itu kanibalisasi. Yang tidak boleh itu talfik itu adalah kanibalisasi, itu yang gak boleh. Contohnya gini, rukun nikah itu di tiap mazhab beda-beda. Di dalam mazhab Syafi'i, mas kawin itu bukan rukun gitu. Sedangkan di mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun. Nah, di mazhab Maliki, saksi dua orang itu bukan rukun. Nah, kalau antum mix ketiganya itu, pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, itu nggak boleh dimix begitu. Ya kan? Itu namanya talfik yang diharamkan. Tapi talfik ada yang boleh, gitu loh. Ya bukannya tidak boleh, boleh gitu. Karena emang mau tidak mau terjadi talfikisasi dengan sendirinya. Talfikisme gitu. Sesuatu yang tidak bisa dihindari terjadi talfik memang. Dan niat kita bukan mau merusak. Kalau yang tadi yang diharapkan memang dia kanibal, ya kanibal saja dalam ilmu komputer kan itu ya. Ini spare part apa, ini spare part apa, dicampur-campur gitu merusak gitu. Nah, itu memang enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Pak, segi pemahaman mengenai tahlilan Pak. Karena ada di beberapa daerah, pernah suatu di daerah ada musibah meninggal seorang warga. Tapi ternyata di daerah tersebut masjid yang dekat itu adalah pemahamannya tidak perlu tahlilan gitu. Sehingga padahal yang terkena musibah ini ingin mengundang, ingin mengadakan tahlilan untuk warganya yang wafat gitu. Sehingga kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Karena seakan-akan kita tuh ini kok agama apa sebetulnya gitu, Islam seperti apa gitu. Sehingga mereka sedang musibah, mereka sebetulnya ingin dihibur katakanlah dengan ya doa. Karena mereka beranggap dengan tahlilan itu adalah sesuatu yang membawa suatu kebaikan untuk yang wafat gitu. Tapi di satu sisi yang dari pihak jamaah sendiri itu mereka padahal lingkungan sekitar dia itu dekat rumah.
sehingga kadang-kadang mereka terlalu kaku. Kadang-kadang kita lihat kaku tidak mau sama sekali karena mereka menganggap ah nggak bisa, itu bukan bagian saya, bukan istri lalu saya kapan kapan. Itu satu sisi dari segi antara masyarakat. Tapi satu sisi ada lagi, Ustaz Blaise ya, ini di keluarga. Sehingga ada satu keluarga yang orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Ternyata pemahaman si orang tua, ibunya ini tidak terlalu kuat gitu, pemahaman. Ya, dia Islam, tapi memang pemahamannya tidak ya sederhana, tidak mati. Sedangkan si anak, pemahamannya sudah cukup tinggi gitu. Sehingga dia punya pemahaman, ini dia harus pakai mazhab yang ini gitu. Mazhab seperti tidak boleh tahlil gitu. Jadi maksudnya nah, sampai karena di memberikan suatu keprihatinan dari si ibu. Kenapa anak sendiri tidak pernah tidak hadir dalam tahlilan orang tua gitu. Tapi begitu kita tanya, pernah kita tanyakan, dia beranggapan bahwa kalau kita nanti hadir pada suatu pertemuan, katakan acara di mana kita tidak sesuai mazhab kita, itu adalah sama aja ikut masuk ke kaum itu berdosa. Nah, bagaimana pandangan Ustaz Nahari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu ini mengangkat sesuatu yang sangat apa ya, tahlilan ini masalahnya rada apa ya istilahnya, sensitif gitu. Kenapa jadi sensitif? Karena memang ya selama ini sudah terlanjur terjadi ada dua kubu yang gak mau kalah, ngotot, ngeyel, dan akhirnya merunjing sampai kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang sudah terlalu jauh. Contohnya nih bu ya, kemarin saya punya murid saya itu rupanya dari Persis gitu ya. Beli anak ini ya kuliah di Fakultas Syariah di alma mater saya. Dia nanya, Ustaz, saya kan tahu nih tahlilan urusannya kan khilafiyah lah ya. Dia tahu itu khilafiyah gitu, jangan diperdebatkan. Cuma gini Pak Ustaz, keluarga saya itu belum bisa menerima bahwa ya ada yang bilang tahlil itu boleh, ada yang bilang tidak. Keluarga saya Persis, dia bilang, saya tidak bisa bicara agak bebas tentang oh ini khilaf. Nah dia tanya, kiatnya apa ya biar saya bisa ngomong sama keluarga saya biar gak terlalu apa meruncing begitu. Saya bilang, ya agak susah, ini harus pergantian generasi. Ya, orang tuanya cetak seperti itu, lahir sebagai orang Persis. Belum lahir pun bapaknya sudah Persis gitu kan. Ya itu tercetak pada anaknya. Ya kan? Saya bilang, kamu itu sudah tercerahkan, sudah bagus, sudah bisa bilang oh itu khilafiyah. Tapi secara alam bawah sadar di selain tes ya, kamu tuh karena lahir di keluarga itu pasti masih ke bawah. Saya tanya, kalau ada peringatan orang meninggal setahun, dua tahun, tiga tahun, apa namanya itu haul gitu ya, kan suka ada nasi. Kalau di Jakarta nasinya enak bu, nasi kebuli. Saya tanya, boleh kamu sejak kecil dididik oleh orang kamu ya, halal gak nasi? Oh haram Pak Ustaz. Tuh kan, haram kan. Siapa yang kasih tahu? Ya dari kecil dididiknya seperti itu. Iya kan. Nah sekarang gini, ada yang nganter nasi itu ke rumah, dimakan gak? Dibuang ke tong sampah loh Ustaz. Nah kan gitu loh. Itu siapa yang ngajarin buang ke tong sampah gitu? Ya emang dari didikan dari sebelumnya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah enggak Pak Ustaz. Karena kita tahu itu mubazir enggak boleh kan. Tapi kita juga tetap tidak makan Pak Ustaz. Nah terus ya kita cari orang-orang yang gelandangan gitu, yang orang pada Islamnya abangan gitu-gitu, biar mereka makan. Lah berarti kan itu kan kalau dalam pandangan dia kan makan itu dosa, berarti yang makan terdosa juga dong. Ya kalau makan di Islam abaman. Saya mikir bagaimana sebuah doktrin itu ditanamkan bahwa tahlilan itu haram, makanannya pun haram. Tapi saya ketemu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, itu nulis sebuah buku yang terkenal Minhajul Muslim. Ternyata emang dia nulis di situ bahwa makanan yang dari hasil perayaan orang mati itu lebih haram dari babi. Gitu. Itu loh, itu yang bikin jadi kita tuh berantem terus ya, karena ada yang apa ya,
Ya saya sih nggak bilang kompor sih, tapi ya kayak gitulah gitu. Ya maka di sini pun ada reaksi juga gitu, reaksi lagi, nggak selesai gitu. Padahal kan masalahnya cuma sederhana, ya mestinya kan sederhana banget. Kalau ada yang kematian, ayo kita bantu, kan gitu. Sederhana kan? Tapi seandainya nih yang kematian, kan banyak orang nih tamu. Masa tamu nggak kita kasih minum ya? Ya walaupun air-air saja gitu. Logikanya kan kita nggak menyusahkan dia kok, airnya kadang-kadang juga dibantu oleh tetangga kanan kiri, kan gitu ya. Harusnya tuh nggak usah jadi meruncing gitu. Tapi karena udah pakemnya seperti itu, di generasi tua-tuanya ya, itu jadi haram gitu. Nah, jawaban saya sederhana, Bu. Ya, tunggu pergantian generasi dulu. Tunggu pergantian generasi. Iya, dan pergantian generasi itu sudah mulai terjadi. Ketika bapak ibu saya berangkat ke Mesir di tahun-tahun 60-an gitu ya. Berangkat pada saat itu 3 orang yang nantinya akan menjadi pemimpin 3 ormas besar bareng ke Mesirnya. Pertama Abdurrahman Wahid dari Jombang itu berangkat dia ke Mesir. Sebelumnya kan dia mondok di Kerapiak di Jogja. Yang kedua berangkat juga dari Jogja Ahmad Bashir, ya, apa namanya, Azhar Bashir. Ahmad Azhar Bashir itu suatu hari nanti dia menjadi ketua PP Muhammadiyah. Dan dari Bandung berangkatlah seorang pemuda yang bernama Latif Mukhtar. Dia nanti akan jadi pemimpin Persis. Di Mesir tiga-tiganya main bola bareng-bareng loh, Bu. Itu putra mahkota semua ya, gitu kan. Nah, setelah itu mereka pulang ke Indonesia, itu masing-masing jadi ketua Persis, ketua NU, ketua Muhammadiyah. Temen itu main bola, kayak kita di sini temen main di KBI gitu ya kan. Nah, kalau merekanya di elitnya itu udah gak ada masalah. Yang rada-rada susah itu yang di desa Banyurojo, pelosok sono itu loh, di balik gunung Merapinya itu. Nah, itu susah itu, karena udah kandung mereka, wah dari dulu udah gontok-gontokan, gak selesai-selesai gitu. Nah, cuman kadang-kadang usaha kita untuk menyatukan, mengakrabkan itu gak gampang juga. Saya punya teman, beliau ini putra mahkota Persis dari Bandung, ya putra mahkota. Kedepannya nanti bakalan jadi ketua umumnya. Saya tanya, Yaki, antum kalau diundang ceramah, kan sering isi pengajian. Kalau yang undang panitia maulid, mau gak? Aneh sih gak masalah. Cuman kalau aneh dipotret disampaikan ke pimpinan Persis, aneh bisa dikeluarin dari Persis katanya. Karena itu haram hukumnya maulid itu dalam pandangan Persis itu. Terus, jadi aneh biasanya bilang begini, saya mau diundang ceramah, tapi dengan syarat. Pertama, gak boleh ada spanduknya yang tulisannya maulid. Itu kalau bisa jangan dipasang katanya gitu. Yang kedua, saya jangan difoto. Itu aja. Kalau iya, boleh saya mau ceramah. Maulid, dah gak apa-apa, terserah gitu. Nah gitu. Rupanya ini kaum-kaum tuanya itu masih sangat, iya, masih sangat kuat dalam hal-hal seperti itu. Anti maulid dan harus maulid gitu. Itu masih sangat kuat gitu. Maka kalau saya sih secara pribadi ya Bu ya, saya ini orang Betawi. Ya orang Betawi maulid dan lah pastinya gak mungkin kan. Ya kan? Apalagi haul, tahlilan, orang Betawi gitu loh, ya kan? Ya, cuman saya tahu bahwa itu tidak ada dasarnya memang, gitu loh. Nah, cuman saya diundang, ya kan? Saya bilang begini, daripada saya cuma berdumal doang dalam hati, haram gitu kan? Mendingan saya datang aja sekalian, gitu. Toh, saya diundangnya untuk jadi penceramah kok, ya kan? Maulid Nabi, saya suruh jadi penceramah, saya ceramah aja. Saya ceritakan, tadi itu sudah dibacakan syair yang paling bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji. Syekh Al-Barzanji itu penyair. Dia paham sekali tentang riwayat hidup Nabi. Ngomong-ngomong, bapak-bapak pada ngerti itu tadi yang dibaca itu? Enggak, nah itu dia. Tadilah. Ini waktunya. Jadi maulid di orang Betawi itu setelah tahlil, baca, Barzanji kemudian, ada maulid hasanah kan? Saya bilang, nih, maulid tuh kita belajar nih sirah nabawiyah gini, dah biar paham gitu kan. Jadi kita nggak harus melabrak maulidannya, biarin aja dulu ada yang di situ, cuman isinya itu kita perbaiki kualitasnya. Tahlilan gitu juga, saya diundang tahlilan karena saya penceramahnya, saya datangnya pas udah mau ceramah aja, yang tahlilan duluan nanti gitu ya, saya datang belakangan, kenapa masih ngisi pengajian tempat lain. Nah, ntar giliran ceramah, saya ceramah gitu. Ceramah lah.
ya saya ceramah tentang apa? Tentang kematian. Bapak ibu sekalian yang hadir di sini, tadi kan yang bapak baca semua itu kan dikirim untuk yang sudah meninggal kan? Sampai enggak? Saya bilang. Sampai dong. Nah sampai. Cuman masalahnya nilainya enggak seberapa, karena sebagian yang datang itu bacaan Qurannya belum tentu benar, doanya belum tentu benar dan sebagainya. Nah sekarang kita nih nanti jangan ngandelin ditahlilin, saya bilang. Kita sendiri harus menyiapkan kematian kita, ya. Belum tentu loh anak kita mau mentahlilin kita, gitu kan? Bisa saja berubah. Tapi kitanya yang harus siap. Jadi kita rubah di masyarakat pelan-pelan-pelan. Saya tidak mengatakan ayo kita perangi tahlil, ya. Tapi yang kita tekankan ayo kita dalami agama Islam ini. Jalurnya sementara lewat tahlilan, oke-oke aja dulu lah, gitu. Ya, walaupun teman saya yang persis bilang jangan, ngapain lu tahlil? Berarti ikut mazhab itu, gitu kan? Gak juga, gitu. Gak harus, gitu. Gak masalah. Gitu. Uang kepada aliran sesat saja kita harus mendatangi kok. Jadi salah seorang pejabat itu pernah datang ke saya cerita gini, Ustaz, di wilayah Ane itu ada masjid Ahmadiyah. Biasanya sih kalau masjid Ahmadiyah itu kita timpukin, gitu kan? Karena ini aliran sesat. Tapi Ane nggak Ane timpukin, justru kita datengin katanya. Kita bikin sholat subuh berjamaah di masjid Ahmadiyah itu, sholat subuh gabungan berjamaah. Ya mau gak mau kan, karena saya pejabat, dia bupati, teman saya ini bupati. Kita bikin subuh berjamaah di masjidnya itu. Mau gak mau kan dia mesti terima kita kan. Kerahkan masyarakat untuk hadir ke masjidnya Ahmadiyah. Lalu, habis sholat subuh, ada pengajian. Nah pengajian itu intinya meluruskan akidah-akidah yang sesat. Gitu. Jadi masjid Ahmadiyahnya gak perlu kita rubuhin. Justru kita isi, tapi isinya isi kita. Gitu. Lama-lama, Ahmadiyahnya gerah. Akhirnya dia keluar dari masjid itu, ya terserah gitu. Yang penting kita sudah dialogkan gitu di situ kan, sudah kita dialogkan. Jadi ya udah kita gugur kewajiban gitu. Tapi kalau yang Ahmadiyahnya merasa tercerahkan dengan ceramah kita itu, ya alhamdulillah, memang itulah tujuannya. Jadi bukan masjidnya yang kita robohkan, tapi kekeliruan cara berpikirnya lah yang kita luruskan dengan pendekatan yang baik. Itu aja intinya sebenarnya. Baik, alhamdulillah sudah sekitar hampir 2 jam gitu kita mendapatkan banyak ilmu dari Ustaz Sarwan. Semoga apa ilmu-ilmu yang bisa diberikan oleh Ustaz tadi bisa kita praktekkan bersama. Mungkin sebelum ditutup, apakah mungkin ada semacam apa Ustaz, semacam pesan terakhir, apa closing statement gitu Ustaz, yang mungkin yang bisa jadi pegangan gitu buat kita menghadapi kehidupan yang terakhir ini terkait. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun khilafiyah itu tidak bisa diakhiri dengan sebuah persatuan bahwa warnanya harus merah-merah semua, hijau-hijau semua, itu tidak bisa gitu ya. Kalaupun bisa dengan cara dipaksa, pasti ada yang merasa tersinggung atau bagaimana. Nah, oleh karena itu, pertama yang kita ketahui adalah khilafiyah itu pasti terjadi. Dan satu-satunya yang paling logis dan paling nalar bisa kita lakukan adalah kita harus menampung semua perbedaan itu. Kalau bisa kita cari, kita lakukan sesuatu yang semuanya oke. Gitu. Tadi ya contohnya Buya Hamka dengan Hidam Khalid, kunut sholat subuh gitu ya. Ya Pak. Profesor Buya Hamka itu Muhammadiyah, memang dia tidak kunut. Dalam pandangan beliau kunut itu bid'ah gitu. Tapi beliau memberikan space buat mereka yang mau kunut. Ya, perpanjanglah itidalnya. Memperpanjang itidal itu tidak bid'ah gitu. Yang bid'ah kunutnya gitu istilahnya kan. Yang bid'ah kunutnya misalnya kalau menurut dia itu bid'ah itu kunut gitu. Perpanjanglah space untuk orang yang lain gitu. Nah, ini yang perlu kita semakin hari semakin dewasa dalam melihat, dalam memandang sebuah wacana gitu. Nah, itu saja saya kira pesannya, enggak usah jauh-jauh. Tapi kedewasaan itu lagi-lagi baru akan tumbuh sesuai dengan makin luasnya perspektif kita, ilmu kita, wawasan kita, ya perbandingan mazhab kita, sehingga kita bisa menerima perbedaan itu dengan ikhlas gitu ya. Dengan santai, dengan luas, dengan senang hati lah gitu.
toh suatu ketika kita butuh juga loh. Kalau kita bilang sentuhan kulit itu batal gitu, suatu hari kita butuh, jangan-jangan gitu ya, yang pendapat yang tidak batal kan gitu. Ya itulah yang harus kita harmonisasikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah.